objek wisata Sopan Kelung yang dimana air tersebut adalah mengandung air asin ya. Nah, jadi selamat menyaksikan ya guys. Oke guys, inilah perjalanan kami menuju objek wisata Sopan Kelung, di mana di depan ada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kades. Di depan ada lampu merah. Kami bersama dengan siswa-siswi SMA Negeri 4 Tanah Siang. Bu Ide. Nah, yang itu adalah ibu guru ya. Laun. Ya. Memonggang apa noh? Selamat datang pentam gigi eh. Selamat pagi. Pagi. Tadi kita berangkat jam 8.17. Sekarang 8.45. Siap. Baru separuh. Masih belum sampai ya, Pak ya? Belum sampai. Jadi hari ini kita ke hutan. Hutan apa, Pak? Kita menelusuri hutan lindung. Objek wisata di mana potensi wisata tersebut mengandung air yang asin ya guys. Sopan, bukan sopan, sopan. Guys. Ya guys, kengo. Ya guys. Luar biasa jalannya guys. Nah, ini rutenya. Di mana di depan sana ada Ibu Kades. Dan ada pendatang baru dari Toraja. Hati-hati, Bu. Kegiatan hari ini seluruh siswa saat didik SMA, Bapak Ibu guru. Nah, ini Bapak gurunya nih satunya di sana. Halo. Dengan perangkat desa terutama Ibu Kades. Luar biasa sekali, guys. Nah, di mana Ibu Kades sudah lolos melewati tanjakan yang satu itu guys. Ini sungai. Airnya sangat jernih sekali.